NAR pun agak berbesar hati sebab dipilih untuk bekerjasama untuk single ni lah. So kalau nak tengok di YouTube NAR TV Network. Memang lain pada yang lain. Sebelum ni saya cuma lagu nyanyikan lagu-lagu bertak ballad, lagu pop rock. So this time saya memberanikan diri saya untuk menerima cabaran, okay, untuk membawa lagu yang saya tak pernah terfikir. Kan? Lagu ni macam ada letak Mediterranean sikit, ada macam dandut sikit, dia campur all together dalam tu. And saya nak nyanyi pun 2-3 malam kat saya macam tak tidur malam. Betul ke aku nyanyi lagu ni, kan? Tak tidur sebab dia lain sangat daripada ni. And then dia ada letak, dia macam ada beat gelik semua kan. So macam mana aku nak gelik ni? Kan? Sebab bila penyanyi ballad semua nak pergi jump drastic pada satu genre yang agak berbeza, for me itu cabaran yang sangat-sangat besar untuk saya. So saya nak tak nak sebagai seorang penghibur, bagi saya, saya kena perform any genre. Saya boleh nyanyi dengan mana-mana lagu pun. So selagi saya tak cuba menolak diri saya untuk sesuatu yang baru, selagi itu saya akan berada takut lama. So that's why saya just terima cabaran ini dan just perform, just go for it. Gembira lah dengan video klip ni. Gembira, diorang nak tengok. Bukanlah kita nak sengaja nak tayangkan orang yang berbadan sadar. Kalau tengok balik, ada yang tak sadar pun. Ada yang tak sadar. Ada, terkeluar Negeri Sembilan dan kan. Ada yang agak besar. So bukan kita fokus pada yang sadar. Okay. Kita fokus kepada video klip tu. Ataupun persembahan dalam video klip ni, kita nak bagi lain pada yang lain. Dan kalau kita tengok orang yang tak berbaju tu, dia sebenarnya memakai pakaian silat. Okay. Orang bersilat kan buka baju. And still tak keterlaluan. Okay, kita masih ada jaga batasnya. Pakai sampai pusat atas. Jaga orang dia. Jaga atas pakai. So kalau siapa yang fikir tak tahan ke arah yang lebih negatif, saya rasa silap, sebab kita tidak langsung bertujuan untuk mencari publicity ataupun just nak tunjuk badan pada orang kan, okay, untuk video clip ni. Just sesuatu yang bagi saya memang agak berani, tetapi sekadar hiburan. Okay. Dan lagu ni tak tahan ni macam untuk kita menghargai wanita. Okay. Okay, menghargai wanita yang cantik. Apa pun bentuk mereka, selagi mereka wanita, mereka tetap cantik. Okay? And sama tak tahan untuk kalah lebih positif lah kepada untuk family, untuk support family, tak tahan untuk
berjaya, macam itulah. Macam-macam genre lah. Bukanlah tak tahan ke arah yang lain. Oh, faham. So, bukan saja cabaran dari segi lagu, video klip dan juga cabaran dari segala sudut dari segi salah satunya kecaman-kecaman daripada netizen-netizen yang bakal mengatakan apa-apa saja. For me, bagi saya, selagi saya tidak mencuba sesuatu yang baru ataupun saya tidak berani untuk membuat kelainan, saya akan berada terus pada nubahan yang lamalah. So untuk nubahan yang baru, I kena apa, kena persembahkan something yang lain daripada yang lain. Kecaman tak kecaman itu saya terpaksa terima. Saya terpaksa terima sebab berani buat boleh tanggunglah. Saya terpaksa terima, tapi dah nama anak seni, kalau tak terima kecaman tu tak cukup lah seni, anak seninya tu tak cukup syarat lah. So it's okay, it's okay, saya boleh terima positively, no problem. Okay. Video klip ni ataupun hasil kerja kami semua ni bersama dengan isteri saya, kita nak sama-sama buat, kita nak sama-sama happy, kita nak sama-sama tanggung semualah. Okay. Maksudnya isteri saya dia suka expose benda-benda macam ni ataupun explore benda-benda macam ni. So kebetulan saya nak keluar lagu baru semua, so bagi peluang untuk dekat dia. Dia memang seronok sebab kalau ingat lagu saya Ada Untukmu, mula-mula dulu orang dah offer dia untuk jadi music video, untuk jadi model music video saya. Tapi kita kan baru kenal. So saya malu-malu. Saya cakap tak nak. Saya cakap tak nak macam tu kan. So lepas 10 tahun tu akhirnya dia masuk dekat dalam video. Akhirnya lepas 10 tahun baru dia masuk balik dalam video clip saya. Sebab video clip yang pertama tu saya segan. Nak jadikan dia model saya. So dan terrealisasi jugalah impian dia untuk masuk dalam video klip saya kan. Okay. Bagi saya, semua apa pun yang datang, kita orang akan bincang dulu, kita orang akan do the best for our family lah. Kalau sebab dia seorang doktor, dia doktor gigi. So kalau dia ada masa, dia berkelapangan, dia boleh commit dan benda tu bagi saya okey, tak ada benda-benda yang tak sepatutnya apa ke, dan go for it, tak ada masalah. Saya dah ready lah, dah ready untuk sebab saya dah sebelum ni agak lama mendiamkan diri kerana saya sibuk dengan perniagaan saya. So now saya dah fully macam ready lah kalau berlakon ke apa-apa sahaja yang melibatkan bidang seni, bidang yang saya minat, saya tak ada masalah. Saya sekarang dah ready. Kalau dia nak saya apa-apa je. Macam tu kan. Yeah. No problem. Alhamdulillah, okey. Semua dah berjalan lancar dan saya ada banyak masa sekarang ni. So saya luangkan masa saya dengan benda yang saya minat lah. Yang so family semua okey, and then saya teruskan langkah saya. Kepada semua, dengarkan lagu terbaru saya berjudul Tak Tahan. Di semua digital platform boleh download, okey, juga Spotify, and boleh juga pergi ke YouTube, Narecord Tak Tahan. Terima kasih. Teruskan support karya saya dan hopefully anda semua suka dengan hadiah saya yang terbaru. Thank you.